punya program utama terkait teknologi pertanian. Kebetulan kita anggarkan, alokasikan untuk segera membuat semacam kayak agrowisata dengan menggunakan sistem Kahoot. Nasional yang ada di lahan pasir yang ada di pesisir selatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini harus mengeluarkan ekstra tenaga untuk menyirami tanamannya. Karena membutuhkan ketersediaan 400 galon air per jam. Namun kini hal itu bukan lagi masalah. Setelah menggunakan dengan sistem irigasi kabut yang membuat mereka bisa menghemat 60% air dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Sistem ini menggunakan selang dengan titik-titik lubang kecil untuk memancurkan air bertekanan rendah. Layaknya deretan air mancur yang menyiram air ke tanaman secara lambat dan merata, yang dimaksudkan untuk menciptakan suhu kelembaban tanah yang tepat untuk menentukan proses penyuburan lahan. Prinsip dasarnya, memompa air dan mengalirkannya ke area lahan dengan perantaraan pipa-pipa karet yang dibocorkan setiap 10 cm. Dengan penyiraman yang dilakukan setiap pagi dan petang selama 10 menit, terbukti berhasil menyuburkan tanaman di lahan pasir. Karena bisa menghasilkan suhu tanah antara 35 hingga 40 derajat Celcius. Sehingga warna hijau pun terhampar kontras dengan lahan yang semula kering dan tidak produktif.